Mayat seorang lelaki yang dipercayai lemas pada Jumaat ketika menjala ikan di sungai sekitar Rawang ditemui pada petang Sabtu. Seorang penjawat awam yang hanyut bersama keretanya akibat arus banjir berjaya diselamatkan orang awam. Kerajaan akan memeterai perjanjian dengan syarikat pharmaceutical AstraZeneca dari United Kingdom pada Isnin ini bagi pembelian vaksin COVID-19. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.